Hai guys, pada tahu nggak sih ponsel apa ini? Apakah iPhone X? Bukan guys, ini iPhone SE 2. Hai guys, kembali lagi dengan saya Novan di channel Astanama Studio. Di video kali ini, kita akan bahas tentang iPhone SE 2. Tapi sebelumnya, gak ada salahnya dong teman-teman yang belum pencet tombol subscribe, buat pencet dari sekarang, serta like video ini, supaya channel ini bisa terus berkembang, untuk memberikan informasi yang berguna bagi teman-teman semuanya. iPhone SE 2 ini merupakan iPhone Serial Edition yang edisi 2, yang kita tahu bahwa iPhone SE sebelumnya sudah rilis 2 tahun yang lalu. Dalam video bocoran ini, kita bisa lihat bahwa bentuk iPhone SE 2 mirip dengan iPhone 5 series, dengan bezel-bezel khas iPhone 5 series, namun dengan layar yang sangat penuh seperti iPhone X, disertai dengan notch. Bocoran ini tentunya mendapatkan berbagai tanggapan dari banyak pihak, baik positif maupun negatif. Jika sebelumnya iPhone SE versi lama memakai chipset A9, maka di iPhone SE 2 ini diperkirakan akan memakai chipset A10 atau A11. Mungkin ngebootnya seperti ngeboot di iPhone X, namun layarnya yang lebih kecil dan lebih kompak, jadi enak digenggam dan leluasa dioperasikan dengan satu tangan aja. Bagi kalian, pencinta Apple device yang pengen beli iPhone X, namun gak kesampaian karena harganya terlalu mahal, terus galau mau beli iPhone 7 ataupun iPhone 8, gak usah galau lagi karena iPhone SE 2 ini nantinya bisa menjadi pilihan buat kalian guys. Dan pastinya, seperti iPhone SE sebelumnya, pasti iPhone SE 2 bakal dihargai lebih murah daripada iPhone X. Diperkirakan, Apple akan merilis iPhone SE 2 ini di WWDC tahun ini bersama iPad Pro yang punya layar mirip iPhone X pula. Sekian video kali ini, jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Dan share ke teman-teman kalian kalau kalian benar-benar suka dengan video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye!